Baiklah, pemirsa Dalwa TV dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan sekilas dari kajian Sirah Nabawiyah di kitab Khulashah Nurul Yakin. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang Wiladatuhu wa Radha'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran dan siapa saja yang orang yang menyusui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnaini atsani asyara min Rabiul Awwal 'amal fil. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah yaumal itsnain. Sudah kita mengetahui bahwasanya apa? Ulama khilaf. Apa yang lebih afdal, Lailatul Qadri atau Lailatul Maulidin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sebagian ulama mengunggulkan bahwasanya malam yang di mana besoknya dilahirkan Nabi besar Muhammad afdal daripada Lailatul Qadar karena tiga perkara. Pertama apa? Lailatul Qadar ini mulia karena turunnya malaikat di situ dengan firman Allah Taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri." Lailatul Qadri khairun min alf syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Akan tetapi malam yang besoknya dilahirkan bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW itu mulia karena akan munculnya sosok mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya ulama lebih mengunggulkan lebih mulia malam kelahiran Nabi Muhammad SAW karena malam kelahiran baginda Nabi adalah malam akan lahirnya baginda Nabi Musa Muhammad, lahirnya sosok yang mulia. Akan tetapi kalau Lailatul Qadar adalah pemberian dari Allah untuk Rasulullah SAW yang dihaturkan kepada umatnya yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kita sudah meyakini bahwasanya zatnya Nabi Muhammad sendiri lebih mulia daripada suatu pemberian tersebut. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar hanya diperuntukkan kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi malam lahirnya baginda Nabi besar, kelahiran Nabi besar Muhammad SAW itu keberuntungan untuk seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia, bukan hanya manusia, jin, bahkan juga benda-benda mati pun merasa mulia, merasa diagungkan dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau dilahirkan di hari Senin. Atsani asyar min Rabiul Awal, tanggal 12 di bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan di bulan-bulan mulia? Jawabannya oleh ulama bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan mulia karena sebab waktu atau zaman. Bukan hanya mulia dengan sebab sesuatu apapun. Akan tetapi waktu, zaman, dan tempat itulah menjadi mulia dengan disandarkannya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa tidak? Umatnya Nabi besar Muhammad SAW menjadi umat termulia karena disandarkan kepada nama beliau SAW. Ahlul Baitnya Nabi besar Muhammad paling mulianya Ahlul Bait. Kenapa? Karena disandarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mukjizatnya Nabi besar Muhammad SAW lebih afdalnya mukjizat daripada nabi-nabi yang lain karena disandarkan mukjizat tersebut kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu apa? Setiap apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu pasti akan mulia. Kita lihat peristiwa Isra dan Mi'raj. Dengan cerita yang sangat panjang, sampailah Malaikat Jibril, Rasulullah SAW, ke Sidratul Muntaha. Apa kata Malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, selangkah lagi aku akan menginjakkan ke Sidratul Muntaha, maka aku akan terbakar.
Dan Nabi besar Muhammad SAW dalam riwayat, Mak, berjalan di Sidratul Muntaha dengan sandalnya beliau. Beliau tidak menenteng sandalnya. Beliau tidak melepas sandalnya. Bahkan menurut dalam sirah yang kita baca, beliau masuk ke Sidratul Muntaha bersama sandalnya. Apakah sandalnya juga ikut terbakar? Tidak. Karena apa? Karena sandal tersebut telah menempel dengan jasad mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita melihat sandalnya tidak terbakar, tidak tersentuh sesuatu yang menyakitkan karena disandar dipakai oleh Nabi besar Muhammad, bagaimana itu ahlul baitnya Nabi Muhammad yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW? Bagaimana itu seorang mukmin yang hatinya selalu bertaalluq, memiliki hubungan dengan Nabi besar Muhammad SAW, dengan banyaknya dia membaca solawat, dengan seringnya dia melakukan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW, dan apa amanat-amanat Nabi Muhammad seperti menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dia amalkan, fa insyaallah ta'ala dia akan termasuk orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Dan beliau diharikan amal fil di tahun gajah. Sumia amu wiladatihi amal fil li'anna malikal habasyati arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah lihadmi Ka'bah. Beliau dilahirkan 50 hari setelah kejadian serangan Abraha kepada Tanah Haram. Yang di situ cerita yang panjang, Abraha ini mungkin tidak suka dengan banyaknya orang berbondong-bondong ke Tanah Haram untuk menziarahi Ka'bah Al-Musharrafah. Maka dia juga ada timbul hasud dalam hatinya, sehingga dia membuat gereja yang super mewah di Yaman. Kemudian dia berniat ingin menghancurkan Ka'bah Al-Musharrafah dengan bala tentara yang sangat besar, dan bala tentara tersebut menunggangi gajah. Di dalam cerita yang luar biasa, sebelum pasukan tersebut masuk ke Tanah Haram, maka kakeknya Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Abdul Muttalib sebagai kepala suku waktu itu, beliau langsung menemui Abraha. Setelah beliau keluar dari Tanah Haram, maka ada dalam riwayat ada seekor gajah yang akan menghampiri Sayyidina Abdul Muttalib. Ketika berhadapan dengan Sayyidina Abdul Muttalib, maka gajah ini langsung tersungkur. Karena apa? Mungkin gajah ini melihat nur, yang cahaya yang ada di dahi Abdul Muttalib, yang tidak lain tidak bukan cahaya itu adalah cahaya Nabi besar Muhammad SAW yang ada di sulbinya Abdul Muttalib. Fa'ahalakallahul jaisha ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala menghancurkan, membinasakan bala tentara yang sangat besar tersebut karena menghormati akan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita-cerita yang sangat luar biasa kalau kita ingin menelaah, ingin mengoreksi di kitab-kitab sirah yang lebih besar. Wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibatu al-Aslamiyah. Dan selanjutnya adalah yang menyusukan Nabi besar Muhammad ini setelah ibundanya beliau adalah Thuwaibah al-Aslamiyah. Siapa Thuwaibah itu? Seorang budak perempuan dari Abu Lahab, pamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thuwaibah tersebut dibebaskan dari perbudakannya oleh Abu Lahab karena apa? Karena Thuwaibah ini memberitakan kepada Abu Lahab bahwasanya keponakannya telah lahir. Oleh karena itu apa? Ketika saking gembiranya Abu Lahab dengan lahirnya keponakannya, maka dengan jari telunjuknya dia menunjuk kepada Thuwaibah, engkau dibebaskan karena Allah Ta'ala. Akan tapi sayang sekali Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada paman Nabi tersebut sehingga beliau termasuk orang-orang yang celaka. Dan di dalam riwayat disebutkan bahwasanya azabnya Abu Lahab setiap hari Senin diringankan oleh Allah Ta'ala karena dia senang dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kita seorang mukmin yang selalu merindukan Nabi Muhammad, yang selalu ingin memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad, maka insya Allah
kita akan mendapatkan kemuliaan tersebut di dunia akhirah. Dan Abu Lahab di tempatnya yang sangat-sangat jelek, yaitu neraka, akan mendapatkan asupan air dari telunjuknya. Yang mana air tersebut keluar dari telunjuknya, karena apa? Karena dengan telunjuknya inilah dia membebaskan Suwaibah, karena Suwaibah memberitakan dengan lahirnya keponakannya Abu Lahab, yaitu apa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadimatu ammihi Abi Lahabin. Thumma Halimah As-Sa'diyah. Kemudian siapa? Halimah As-Sa'diyah yang kita kenal. Ceritanya, singkat cerita, bahwasanya apa? Salah satu kebiasaan orang Arab, ketika ada bayi yang baru dilahirkan, maka akan disusukan oleh orang lain. Ketika banyaknya bayi yang dilahirkan, maka berbondong-bondonglah beberapa perempuan-perempuan untuk mengambil anak susu ke Makkah Al-Mukarramah. Dan banyak perempuan yang singgah ke rumahnya Sayyidatina Aminah untuk menyusui baginda Rasul. Akan tapi apa? Nabi Muhammad si kecil yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima susuannya tersebut. Maka memang ini adalah sebuah aturan, ketetapan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ingin menetapkan bahwasanya apa? Yang layak menyusui Nabi besar Muhammad SAW adalah Sayyidatina Halimah. Dan bahkan sampai perempuan-perempuan tersebut telah memiliki anak susu, Sayyidatina Halimah belum memilikinya. Kemudian beliau mendapati ada rumah di situ, ada seorang bayi yang ayahnya sudah meninggal ketika dia dalam kandungan, yaitu siapa? Tidak lain tidak bukan adalah anak Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kata Sayyidah Halimah, aku dekati bayi itu. Aku lihat dia tidur. Dan aku lihat pancaran sinar dari matanya ketika tanganku mengusap dadanya. Dia terbangun. Lalu dia tersenyum. Kemudian aku susui dia, kata Sayyidah Halimah, dengan susu yang kanan. Dan ketika aku alih dengan susu yang kiri, maka dia tidak mau. Beberapa kali aku alih ke susu yang kiri, maka dia tidak mau. Dia hanya memilih susu yang kanan. Kata ulama di kitab sirah yang lain, kenapa Nabi besar Muhammad di pangkuan Sayyidatuna Halimah tidak menginginkan susu yang kiri? Karena Allah Ta'ala telah menanamkan sifat keadilan di dalam diri Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tahu bahwasanya Sayyidatuna Halimah juga memiliki anak kecil yang butuh terhadap air susu. Makanya Rasulullah hanya menyusu di sebelah kanan, susu yang kiri dipersilahkan untuk anaknya Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah ila an balagha umruhu arba' sanawat, sampai umur Nabi besar Muhammad SAW 4 tahun beliau tinggal di kabilahnya Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Pemirsa Darwah TV dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah dalam kitab Khulasah Nurul Yakin setelah pesan-pesan berikut ini.